Di sini kita ada sushi, ada ramen, ada grill itu yang seperti di Hanami, ada salad juga, ada puding konyubi yang kalau kakaknya tahu puding ini apa yang pakai gula aren itu di sini. Jadi Konyubi itu mulai buka tanggal 15 September 2023 sampai sekarang terhitung baru. Terus untuk saat ini juga sudah ada pembangunan di daerah Pati untuk Konyubi cabang yang Pati. Oh, berarti perkembangannya sangat bagus ya Mas ya? Karena kan baru, saya baru ya. Mungkin awal-awal kok kenapa sampai bisa merintis usaha restoran Jepang gitu? Jadi awal mula saya merintis usaha Jepang sendiri ya, itu bareng sama sepupu saya. Jadi saya tiga bersaudara. Yang pertama sebagai founder utama itu namanya Dr. Danang Setiaji. Yang kedua CEO pertamanya ada Mas Rian. Terus yang ketiga saya. Jadi kita tiga bersaudara, masih satu truk. Pertama kita bukanya itu di Pati. Awal mula tahun 2021 kita buka Hanami pertama, Hanami Pati. Terus kita lihat antusiasnya warga Pati juga lumayan bagus. Terus di tahun selanjutnya, di tahun 2022 itu kita buka cabang di Kudus, yaitu di Hanami Kudus yang lokasinya di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Nah, sekarang udah jalan 1 tahun. Terus kita lihat perkembangan di Kudus, untuk pasarnya juga bagus, warga Kudus minat buat makanan Jepangnya itu juga tinggi. Kita akhirnya buka cabang lagi, tapi yang berbeda konsep dengan Hanami itu Konyubi Sushi dan Yakiniku. Konyubi Sushi ini lokasinya di Jalan RA Kartini di Desa Murian. Untuk alasan kita buka Konyubi sendiri, karena di Hanami itu banyak customer-nya yang nanya di Hanami ada menu paketan atau tidak untuk grill-nya. Nah, karena di Hanami sendiri kita modelnya all you can eat, jadi kita belum menyediakan untuk yang paketan. Nah, akhirnya kita menyediakan menu yang paketan itu di Konyubi ini. Kita ada menu grill-nya juga, terus ada sushinya, ada ramennya juga. Mungkin apa saja sih Mas yang dijual di sini? Di sini kita ada sushi, ada ramen, ada grill itu yang seperti di Hanami, ada salad juga, ada puding konyubi yang kalau kakaknya tahu puding ini apa yang pakai gula aren itu di sini. Dari mana Mas? Dari Jepara. Oh, Jepara. Ini memang sengaja kesini atau gimana Mas? Iya, sengaja kesini karena memang penasaran sejak dari opening itu kan mau kesini. Tapi karena waktu opening kan masih ramai, jadi memang sengaja nunggu jeda masih agak lama biar tempatnya agak terlalu sedikit. Oh gitu. Karena di Jepara itu jarang ada resto kayak gini, jadi kesini itu memang penasaran pengen nyoba kesini. Oh alah. Jadi ini baru perdana, baru pertama kali. Jadi tahunnya jenengan itu dari mana Mas? Sosmed. Dari sosmed. Iya.
kan viralnya kan kemarin sempat viral di TikTok ya, jadi kelihatan ramai gitu banyak yang diinformasikan, akhirnya penasaran pengen kesini, nah baru kali ini baru kesempatan. Nah setelah nyoba gimana mas untuk rasa? Rasanya sih lumayan ya, karena memang ya seperti sushi ya, biasanya karena enak sih, memang seperti yang umumnya yang biasa di